Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mungkin banyak dari kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan ataupun sedang melewati masa-masa yang sulit. Mari tetap percaya bahwa hingga saat ini mujizat Tuhan masih terjadi. Kuasanya masih bekerja. Kuasa yang memberikan kelegaan, kuasa yang menyembuhkan, bahkan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari apapun keadaan kita, tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan saat ini kami mau terus percaya dan kami yakin Tuhan dengan segenap hati kami, iman kami, bahwa mujizat-Mu masih terjadi. Dan Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami Tuhan, setiap beban hidup kami, kami percaya Allah akan menolong setiap kami. Dan pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang kau saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya mujizat Tuhan masih terjadi saat ini. Ambil waktu yang terbaik dan mulai sembah Dia. Sembah dengan segenap hati dan kekuatan, dengan segenap iman percaya. Kami mau terus percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih terjadi hingga saat ini. Oh, kami sembah Allah yang hidup. Kami percaya mujizat-Mu terjadi.
mujizat yang menyembuhkan, mujizat yang memulihkan kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa atas kami. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau berpaling dari kami. Sungguh kami percaya. Kami percaya, Yesus Tuhan, haleluya, glory bagimu Tuhan, nyatakan kuasamu Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan dengan segenap iman kami Tuhan, kami mau menyatakan bahwa mujizat-Mu masih ada dan terus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Shalom mempelai Kristus, dimanapun mempelai Kristus berada, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah-rumah mempelai Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan segala pengurus gereja di tempat ini yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa saya membagikan pengalaman-pengalaman rohani saya, khususnya istri. Kami percaya apa yang Tuhan sudah memberikan kepada kami berdua sebagai bapak dan ibu rumah tangga
Tuhan beri kekuatan selalu yang baru dalam kehidupan kami. Perkenalkan, saya ini bernama Paulus Krisna Budi Tangkulung. Saya sudah bergereja di tempat Betani sejak tahun 2006. Dan di Betani saya pun dipercaya untuk menjadi seorang pejabat, yaitu seorang pendeta pembantu. Dan saya pun sebagai pengurus gereja, saya sebagai koordinator FA Getsemani, begitu pula saya ada duduk pengurusan di wilayah Sidomukti, semuanya ini untuk Tuhan. Dan saya pun mau belajar meninggikan nama Yesus melalui hidup saya ini. Saya Ibu Linda Paulus, saya istri dari Pak Paulus. Saya merasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas panjang hidup saya. Saya seorang ibu dengan 4 orang putri putra dan 10 orang cucu, puji Tuhan. Saya bergabung dengan Betani di tempat ini sudah hampir 16 tahun, puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyaksikan melalui istri saya sendiri mengenai keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami berdua. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita bisa mendengar apa yang isi saya bagikan pada saat ini. Tahun 2014, saya ada sedikit masalah dengan lutut saya. Beberapa dokter menyarankan saya untuk berenang. Puji Tuhan, karena saya memang basicnya senang olahraga, jadi saya menjalani olahraga berenang itu seperti kehidupan saya sehari-hari. Saya berenang setiap hari, Senin sampai Sabtu, Minggu saya luang untuk ibadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Singkatnya, selama 5 tahun saya berenang, saya tidak merasakan apa-apa. Lutut juga berkurang sakitnya dan saya mulai normal. Di tahun 2019, itulah awal saya ada sedikit benjolan di sebelah kiri dada saya. Saya mendatangi dokter spesialis penyakit dalam. Ibu dokter itu mengatakan kalau, oh nggak apa-apa, ini lemak biasa. Saya pun tidak terpengaruh dengan benjolan itu, satu benjolan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah Januari, benjolan itu tidak menghilang. Bulan Maret, saya kembali datang kepada ibu dokter ini dan dokter ini menyarankan enggak apa-apa katanya. Lemak udah enggak usah khawatir, ibu tenang aja. Lanjutkan saja berenangnya selama tidak mengganggu, puji Tuhan. Bulan Mei, anak saya yang baru pindah dari Jakarta tinggal di sebelah rumah saya itu, dia sakit batuk yang sudah beberapa hari. Jadi saya ajak dia ke dokter yang sama dengan dokter yang saya kunjungi sebelumnya. Singkatnya saya mengeluh lagi, dok. Ini saya waktu berenang itu, karena satu ruangan itu semua ibu-ibu, saya cerita pun enak gitu. Bu, saya kok ada benjolan ya di dada sebelah kiri, di bawah pundak. Tapi dokter bilang katanya ini cuman lemak. Coba, katanya diperiksa lagi. Karena saya berulang-ulang, ibu dokter ini, ya sudah nanti saya buatkan surat rujukan. Ibu USG aja supaya nggak penasaran. Di mana itu? Karena saya jujur, saat itu usia saya 65 tahun, saya belum pernah mengalami sakit yang parah. Saya pernah sakit satu kali dirawat di rumah sakit, waktu di Cirebon itu cuma tifus. Dan kedua kalinya pun di Salatiga tahun 2011, saya pun sakit tifus. Jadi saya cuma mengalami sakit-sakit yang seperti itu. Jadi waktu dokter memberikan surat rujukan untuk saya USG, suami saya nggak bisa ngantar, kebetulan ada kesibukan di rumah, jadi saya berangkat sendiri ke rumah sakit. Saya cari-cari ruangan USG. Singkatnya saya sudah di USG, saya membawa hasil, saya kembalikan lagi kepada dokter semula. Dokter mulai serius melihat hasil USG itu. Dan saya pun masih tenang-tenang, saya merasakan tidak ada apa-apa. Saya yakin sekali saya tidak merasakan sakit apapun juga, cuman memang ada benjolan kecil. Singkatnya, dokter mulai serius, Bu, saya kasih surat rujukan untuk ke Semarang ya, katanya. Untuk di USG sekali lagi, untuk di biopsi, untuk di CT scan, untuk pokoknya istilah-istilah kedokteran itu bermunculan. Saya bilang, kenapa dok?
ya cobalah ibu berangkat. Akhirnya saya berangkat dengan suami saya. Waktu itu saya berangkat ke rumah sakit Elizabeth. Selama seminggu saya mondar mandir Salatiga Semarang, Salatiga Semarang, beberapa hasil tes. Sampai tes yang terakhir itu menunjukkan hasil. Tapi saya masih belum mengerti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya belum mengerti karena saya bukan seorang dokter, jadi saya cuman bawa itu dengan hati ringan gitu. Itu hasil tes yang terakhir harus saya serahkan. Saya berangkat seperti biasa, sebelum saya ke Semarang, saya selalu diawali dengan berenang. 1 jam saya pulang langsung ke Semarang. Seharian suami saya, Pak Paulus, ngurusin administrasi segala macam, saya cuma duduk manis. Singkatnya saya mendapat hasil, saya pulang dari Semarang jam 5 sore. Hari itu saya ingat sekali, hari Selasa. Sebelum berangkat ke Semarang, anak saya yang ragil telepon. Dia bilang ke papinya, "Pap, tahu gak ibu pendeta ini meninggal karena kanker." Saya sedikit tersentak ya Bapak Ibu, jujur secara manusianya saya kaget juga gitu. Karena memang beberapa waktu sebelumnya saya sempat bergabung dengan ibu pendeta ini di dalam satu pertemuan. Tapi itu tidak melemahkan saya, bukan saya yang kuat, tetapi Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam saya yang menguatkan saya untuk semuanya. Jam 5 saya kembali dari Semarang ke Salatiga, saya menyerahkan hasil tes itu kepada dokter yang di sini. Singkatnya, hampir jam 6 saya baru keluar dari dokter. Suami saya bilang, "Gimana, pulang?" "Enggak, saya mau langsung angklung." Saya bilang, "Latihan angklung." Karena saya ingat sekali, waktu itu bulan Mei, saya pemeriksaan terakhir itu tanggal 21 Mei. Tanggal 30 atau 31-nya saya lupa, pokoknya akhir bulan itu kita ada tampil angklung. Saya sudah berlatih. Saya pikir saya sudah berlatih, sayang kalau saya tidak ikut tampil di angklung. Singkatnya saya dari pagi berenang, siang ke dokter, sore memberikan hasil ke dokter lagi. Saya juga kembali ke gereja untuk berlatih angklung. Dan karena waktu itu memang seperti yang saya katakan tadi, ada seorang ibu pendeta muda yang meninggal karena kanker. Jadi suami saya bilang, "Mau layat atau mau pulang?" Saya bilang, "Layat mumpung masih di jalan." Singkatnya kami enggak langsung pulang ke rumah, kami layat. Sampai jam 9 malam kami baru sampai rumah ya Bapak Ibu. Secara fisik lelah, tapi hati ini saya sendiri enggak mengerti. Penuh damai, penuh sukacita yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Singkatnya tanggal 23 lusanya saya kembali untuk siap-siap dioperasi. Sesuai dengan rujukan dari dokter sini, saya datang ke rumah sakit Karyadi yang sudah ditunjuk. Tapi karena saya ingat sekali bulan Juni awal itu, entah tanggal 5 atau tanggal 6, Idul Fitri, Lebaran. Jadi kayaknya mungkin semua sibuk. Akhirnya dokter memutuskan, katanya sehabis Lebaran mungkin setengah bulan lagi aja Pak, katanya kembali ke sini. Suami saya bilang, "Gimana Mam? Saya itu kalau sudah maju ke depan untuk mundur itu rasanya nanti males lagi ya Bapak Ibu." Jadi saya bilang gini, "Kita coba ke Elizabeth." Balik lagi ke sana, ya. Setelah di Elizabeth, puji Tuhan, Tuhan yang kasih jalan, semuanya lancar. Suami saya waktu itu menandatangani. Menandatangani waktu itu surat-surat untuk mendaftar, untuk masuk di opnam di rumah sakit Elizabeth. Tapi dengan kenyataan saya lupa membawa kartu insurans, kartu asuransi. Hanya dengan kartu asuransi saya daftar, semua diterima di kelas 1 dengan mudah ya. Jadi setelah di rumah sakit, besoknya itu jam berapa harus dioperasi. Istri saya, dokternya bicara sama saya, "Ini istri Bapak, tante ini harus dioperasi Om." "Ya sudah, silakan ambil yang terbaik, menurut dokter itu terbaik, silakan saja." Nah, singkatnya jam berapa dia sore dioperasi, saya tunggu sendirian di ruang tunggu operasi, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa enggak bilang Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan tolong berikan kekuatan kepada istri hamba. Begitu pula hamba juga selalu belajar
dekat dengan Tuhan, saya selalu intim dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa istri saya itu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Kami percaya dengan apa yang firman Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan saya tahu saya mesti memelihara firman Tuhan tersebut dengan tekun, saya mendalami dalam hati saya ataupun pikiran saya, bahkan saya jadikan firman Tuhan sebagai penuntun segala tindakan saya ataupun perilaku saya. Melalui firman Tuhan, ya itulah ketaatan yang kita harus ada dalam kasih dan saling kasih mengasihi. Kronologisnya, setelah suami saya menandatangani beberapa formulir, saya lihat banyak banget suami saya tanda tangan. Tapi saya berpikir dalam hati, ya semoga aja semuanya lancar. Saya itu bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan paling alergi sama yang namanya jarum suntik, apalagi yang namanya operasi. Saya itu nggak pernah membayangkan bagaimana kita terkapar di meja operasi. Jadi waktu suami saya menandatangani semua surat-surat, saya langsung masuk. Saya ingat 6:30 sore perawat datang, "Bu, nanti besok 5:30 sore dioperasi ya. Ibu persiapkan diri." "Oh iya, Sus." Rasanya perkataan itu cuma nyampe di telinga saya, tidak sampai ke hati saya. Saya cuma iya-iya saja. Malam pun seperti biasa saya ngobrol dengan suami saya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, jarum suntik saya takut. Tapi saat itu perkataan operasi itu tidak pernah sampai membuat saya ketakutan atau khawatir atau apa yang betul-betul sangat mengerikan. Singkatnya, 7:00 pagi saya diberitahu, "Bu, nanti 4:00 sore ya." "Loh, katanya 5:30, Sus." "4:00, Bu," katanya. "Ya udahlah," saya pikir, "beda 1/2 jam. Sampai waktu makan siang, perawatnya bilang lagi, "Bu, siap-siap ya 2:00. "Loh, maju lagi." Saya mulai ada rasa was-was ya, Bapak Ibu. Tapi perawat membesarkan hati saya, dia bilang, katanya, susternya bilang, "Ibu, kondisinya semua baik, tensi bagus, suhu bagus, dan segala macamnya hasil lab Ibu semua menunjukkan baik semua." "Ya puji Tuhan," saya bilang, "ya sudahlah 2:00. Yang penting saya cepat selesai." Saya cuman dalam hati saya cuman yang penting semuanya cepat selesai gitu. Tapi antara 11:00, anak saya yang jauh di Australia sana telepon. "Mam, mami dioperasi." "Iya, bentar lagi." "Terus, mam, nanti ada yang mau tengok mami," katanya seorang perwira tinggi, teman Victor yang di sini, bla 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 bla. Dia bilang, "Aduh, mami lagi kayak begini, ditengok rasanya mami mesti ngomong apa ya, Ton? Mami gak boleh gitu, mami harus senang karena ada orang yang perhatian sama mami." Ya puji Tuhan. Setelah makan siang, saya sempat ngobrol sebentar sama suami saya. Ada yang mengetok pintu. Saya pikir ini orang yang dikatakan anak saya. Suami istri muda masuk. Lalu si istri langsung mendekati saya, "Mama Linda," dia bilang gitu. Sudah begitu akrab dia memanggil saya Mama Linda, padahal sebelumnya kami memang belum pernah ketemu. Dan suaminya langsung ngobrol di luar kamar dengan suami saya. Singkatnya, istrinya bilang begini, "Mama, mama apal doa bapak kami enggak?" "Apal." Karena saya di gereja Betani beberapa waktu terakhir, memang kita sebelum doa berkat, kita doa bapak kami. Jadi waktu ibu muda ini, "Mama, kita doa bapak kami 2 kali doa ini." Saya cuman iya. Dan kami berdoa. Perawat yang akan membawa saya ke ruang itu, saya lihat sudah 1:10, karena 2:00 saya harus operasi. "Sebentar ya, Sus, saya mau berdoa," katanya dengan mama saya. Singkatnya, setelah selesai berdoa, tempat tidur saya mulai didorong, tamunya sudah pulang. Saya dengan 2 perawat dan suami saya 4. Bapak Ibu, ini yang menjadi kesaksian seumur hidup saya. Saya tidak mengerti dari mana keluar puji-pujian dari bibir mulut saya. Dan itu bukan senandung ya, tapi keluar kata-kata jelas. Saya sendiri tidak bisa mengendalikan. Saya ingat sekali lagu-lagu tahun 70-an mungkin ya, waktu saya baru menikah. Ada lagu, "Ada kuasa dalam darahnya." Terus lagu itu diulang-ulang. Terus akhirnya, "Bilurnya, bilurnya." Saya tidak mengerti, Bapak Ibu, dari mana itu muncul di bibir mulut perkataan saya. Saya yakin itu Roh Kudus yang memimpin saya. Sampai sungguh heran darahnya Yesus. Jadi keluar dari kamar saya memuji Tuhan tanpa berhenti. Tanpa berhenti dengan lagu-lagu puji-pujian itu. Dan saya
memasuki lorong-lorong karena saya dirawat di lantai 6. Kalau saya tidak salah ingat di lantai 6, saya harus dioperasi di lantai 2 waktu itu. Keluar masuk lift, saya tetap menyanyi. Sampai di suatu tempat, mata saya terpejam waktu menyanyi ya Bapak Ibu, saya tidak melihat ke kanan kiri, saya cuma fokus memuji Tuhan, menyanyi bersama Tuhan. Sampai di suatu tempat, tempat tidur saya berhenti, saya buka mata, saya lihat ada lampu besar, ada ruangan pintu besar. Saya pikir mungkin ini yang namanya ruang operasi, karena jujur sampai sekian lama itu saya belum pernah berurusan yang namanya operasi. Jadi waktu saya sampai di ruang itu, suami saya, Pak, Bapak tunggu di luar ya, silakan Bapak mau berdoa atau apa, Bapak tunggu di sini. Singkatnya saya dibawa masuk ke dalam, dan itu bibir, mulut, lidah, saya tidak bisa berhenti, terus menyanyi. Saya lihat jam 2 kurang 5 menit, kok belum ada orang ya. Saya tetap menyanyi-menyanyi sampai tenggorokan saya terasa kering ya Bapak Ibu. Sampai saya sudah kayaknya sulit untuk berkata-kata karena tenggorokan kering, dan antara sadar dan tidak, saya mulai digantikan dengan ada perawat yang bilang dekat saya masih ingat, "Ibu, pakai baju kebesaran ya," katanya. Mungkin maksudnya baju operasi, siap operasi. Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi ya Bapak Ibu, tapi sebelum itu saya mengimani, saya sering dikirim WA sama teman, ada gambar orang yang terkapar di meja operasi, ada tangan Tuhan Yesus yang memegang tangan dokter. Saya cuma mengimani itu, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang mengoperasi saya, pakai tangan dokter dan seluruh stafnya di sini menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Saya cuma sempat berdoa seperti itu setelah saya lelah bernyanyi, dan saya tidak sadar. Entah berapa lama, menurut suami saya, dokternya keluar ya. Ya, waktu itu mungkin selesai operasi ya, dia datang ke saya, dokter yang mengoperasi istri saya. "Pak, Bapak sebagai keluarganya?" "Oh iya betul, saya suaminya. Ini Pak, saya membawa hasil operasinya, itu seonggok daging merah ya, banyak darah gitu. Bapak bisa lihat ini," katanya. "Oh iya, terus gimana dok?" "Tapi saya ada sesuatu yang harus sampaikan pada Bapak, bahwa menyatakan bahwa betul-betul ibu ini bebas dari sel kanker ganas. Nah, tapi saya harus bawa hasil operasi ini yang seonggok daging itu, saya bawa ke patologi. Patologi untuk mengetahui apakah benar ibu ini sudah lepas dari sel-sel kanker." Ternyata kira-kira 1 jam atau setengah jam dia datang, "Pak, ibu harus diambil payudaranya karena ini ada sel ganas." "Oh ya, silakan saja Pak, kalau itu memang terbaik untuk saya punya istri, silakan Bapak melakukan. Karena saya percaya ini semua kehendak Tuhan yang sudah rencanakan buat kita. Karena saya tahu rencana Tuhan itu pasti terbaik buat kita." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setelah hasil tes terakhir, saya cuma tahu saya mengidap kanker. Tapi waktu itu saya tidak bertanya stadium berapa. Setelah selesai operasi, ada beberapa teman yang menjenguk saya menanyakan, dan saya tanya kepada dokter. Dokter mengatakan bahwa saya kanker payudara stadium 3B. Saya pikir udah mulai berat, karena saya kepikiran teman-teman saya yang jauh lebih muda dari saya usianya, dan ada yang mengidap kanker stadium 3A, mereka sudah pulang rumah Bapak. Jadi antara jam 7, karena saya mau buka mata gitu rasanya berat sekali, mungkin pengaruh bius ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya lihat jam 7 lebih 5 menit. Waduh, lumayan lama, saya masih sempat mikir. Lalu tempat tidur saya didorong ke satu ruangan, kembali ke tempat saya dirawat, kamar itu. Saya dengar suara anak perempuan saya yang tinggal di Cirebon, juga kedua cucu perempuan saya. Kedua cucu perempuan saya ini yang besar waktu itu, bulan Mei saya tanggal 24 dioperasi, bulan Juli awal dia harus berangkat ke Amerika. Jadi dia masih sempat ketemu saya. Dia bilang katanya, "Itu Oma, Mami," anak saya juga. Tapi ada satu suara lagi, adik ipar Pak Paulus mengatakan, "Jangan dibangunkan dulu, biar Mami sadar sesadar-sadarnya sendiri." Lalu saya pengen buka mata tapi sulit ya Bapak Ibu, karena itu memang pengaruh biusnya kuat sekali. 8:30 saya mulai buka mata, anak saya menawarkan makan. "Enggak, Mami belum pengen makan." Sampai 9:30, anak saya mungkin mau pamit pulang,
Anak saya dari Cirebon tinggal di sekitar rumah sakit Elizabeth, jadi waktu itu, Mam, ayo sebelum Laura pulang, Mami, Laura suapin dulu, enggak, Mami mau makan sendiri. Bapak Ibu, kalau secara usia, saya rasanya umur segitu harus operasi baru beberapa jam berjalan, saya harus duduk, saya minta makan sendiri. Ayo kita antar ke toilet, segala macam, anak saya menawarkan diri, enggak, saya bilang saya sama Papi aja. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya tidak dilayani anak-anak. Semua saya belajar melayani sendiri, suami saya cuma mengantar sampai depan kamar mandi, semua sendiri, dan paginya ada beberapa perawat, jam 4 pagi, perawat masuk, perawat itu cek tensi saya dan segala macamnya. Ibu ada yang dirasa, ibu ada yang sakit, saya bilang enggak ada yang sakit. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya pulang tanggal 30 dan hari itu, hari pernikahan kami, ulang tahun pernikahan, saya tidak pulang ke Salatiga karena tanggal 1 lusanya saya harus lepas kateter. Jadi saya tinggal di rumah adik Pak Paulus dan tanggal 30 itu juga dengan kateter masih nempel di badan saya diajak ke rumah makan, kita merayakan kecil-kecilan ulang tahun pernikahan yang ke-47. Jadi singkatnya saya tanggal 1 saya kembali ke rumah sakit melepas kateter. Saya bilang gini, dok sakit enggak? Ibu aneh ya, operasi besar ibu tenang, setenang itu. Kan ada Tuhan Yesus. Nah itu ibu tenang aja. Dan setelah kateter dilepas, saya kembali pulang ke Salatiga. Waktu itu H-5 untuk lebaran. Saya pulang sampai di Salatiga pun, Bapak Ibu, saya tidak punya rewang, saya tidak punya pembantu. Saya bekerja dengan suami saya, dengan luka masih memerah di badan saya. Singkatnya sorenya suami saya mau rapat pejabat katanya. Udah Paulus gak usah berangkat aja ya Mam. Gak berangkat aja saya ikut. Suami saya lihat saya, iya saya ikut. Saya bilang gitu, saya ikut rapat ya Bapak Ibu. Itu baru keluar dari rumah sakit 2 jam saya menunggu suami saya rapat. Saya ikut duduk. Singkatnya sesudah itu saya ada halal bihalal. Saya bilang, saya mau ini ya. Saya mau angklung dulu. Angklung diundur, puji Tuhan Bapak Ibu. Angklungnya diundur, jadi saya masih bisa ikut tampil angklung. Saya naik ke mimbar, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa ketakutan, yang ada cuma sukacita di hati saya. Tuhan terima kasih, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan karena yang saya bisa cuma ini. Setelah angklung saya ikut halal bihalal, Bapak Ibu, saya dengan usia yang sudah bukan muda lagi, saya mengendarai mobil lumayan jauh dari rumah di Karangalit sampai Imam Bonjol. Saya pulang balik, teman-teman juga heran, diantar enggak, saya sendiri. Singkatnya setelah 3 minggu pun saya mulai berenang. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Kalau saya boleh bilang kuasa Tuhan tak terbatas, itulah yang saya saksikan, saya imani bahwa kuasa Tuhan betul-betul tidak terbatas. Usia tidak menjadi jaminan selama kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan, kanker seberat apapun yang saya alami, asal berjalan bersama Tuhan Yesus, Tuhan yang ambil alih semuanya. Dan sampai saat ini hampir 3 tahun setiap bulan saya harus check up ke sana. Ada jeda waktu 6 bulan saya harus menjalani USG. Saya ke bone scan, ruang nuklir gitu untuk periksa tulang saya, untuk MRI juga, untuk segala macam USG segala macam saya jalani. Puji Tuhan, dokter mengatakan hasilnya baik. Saya sudah dinyatakan sembuh dari kanker, puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kemarin pun awal Desember saya jatuh ya Bapak Ibu. Saya jatuh kepleset gitu loh. Orang bilang katanya kalau orang sakit kanker itu pasti sel kankernya itu akan menjalar ke tulang, ke kelenjar getah bening, ke paru-paru segala macam. Ada sih rasa sedikit khawatir ya Bapak Ibu, tapi saya bilang saya punya Tuhan yang hidup. Kalau awal Tuhan sudah menolong saya, Tuhan tidak akan setengah-setengah untuk menolong saya. Puji Tuhan, saya jatuh, saya dibangunkan Pak Paulus. Karena di hati saya saat itu, saya keburu-buru jalan itu, Pak Paulus mengajak saya, Mami saksi katanya, meeting Zoom di Orlando, di Amerika. Jadi saya itu saksi-saksi, kayaknya haus sekali, saya ingin bersaksi. Singkatnya saya lupa kalau saya itu habis jatuh ya Bapak Ibu. Posisi jatuh saya turun dari trap-trapan kira-kira 20 cm. Kaki kanan saya itu menginjak keset dan kesetnya meleset jauh dan saya jatuh di bawah dalam posisi badan saya menduduki kaki kiri, kaki kanan lurus. Dan hari Minggunya puji Tuhan saya lupa saya sudah jatuh, saya ke gereja dengan naik tangga dan sampai sekarang puji Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan,
gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saya cuma punya ayat hafalan, saya cuma satu yang saya ingat. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang bisa saya pegang, Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, begitulah kesaksian dari istri saya yang menyatakan bahwa dia selalu belajar mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena itu biarlah kita semua juga mau belajar mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya sedikit ada kesaksian dari dahulu latar belakang saya selalu belajar mencari Tuhan. Meskipun saya tahu di depan mata saya ada keuntungan sekian jut, tapi saya tetap selalu belajar Tuhan diutamakan dulu. Karena apa? Nah, waktunya ibadah, saya ibadah. Tidak, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sibuk ataupun mendapat untung sekian. Tidak, saya selalu mengutamakan Tuhan. Makanya carilah kerajaan surga terlebih dahulu. Maka semuanya akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Begitu pula saya dalam hidup saya berkeluarga dari awal pernikahan sampai saat ini. Mungkin bulan Mei nanti saya 50 tahun kawin emas. Tuhan tetap selalu pelihara saya. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi satu kekuatan buat kita semua, menjadi berkat buat kita semua, kesaksian daripada istri saya. Puji Tuhan. Shalom, mempelai Kristus, dimanapun mempelai Kristus berada, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita baru saja mendengarkan dan menyaksikan kesaksian kuasanya tak terbatas dari Ibu Linda Tangkulung dan Bapak Paulus Tangkulung. Bagaimana saat dia menghadapi saat-saat yang sulit, saat divonis ada kanker di dadanya, dan tentu itu terutama bagi kaum wanita sesuatu seperti bom gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana reaksi seorang Ibu Linda yang hidupnya sehari-hari dipenuhi dengan doa dan firman Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa sehingga pada saat masuk di dalam kamar operasi pun yang keluar adalah pujian-pujian dan penyembahan. Tidak ada keluhan atau tidak ada omelan, tidak ada pemberontakan terhadap Tuhan. Tuhan, aku ini seorang pendoa, aku ini seorang yang setia kepadamu. Kenapa aku ngalami sakit kanker ini? Tapi justru yang keluar adalah pujian, yang keluar adalah pengagungan kepada Tuhan. Itu tidak mudah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Dan sungguh luar biasa, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Sekalipun menghadapi operasi yang menurut kesaksiannya, biasanya Ibu Linda itu jarang sekali sakit yang berat-berat, paling berat hanya sakit tifus. Tapi saat itu dia menghadapi meja operasi dan sesuatu yang bagi kaum wanita, sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dan saya percaya apapun yang Bapak Ibu mungkin alami, mungkin tidak hanya sakit penyakit, tapi juga masalah-masalah yang lain. Asal kita ada Tuhan, asal kita terus berharap kepada Tuhan, ada damai sejahtera dan ketenangan. Seperti yang disaksikan oleh Ibu Linda, bagaimana yang keluar dari mulutnya adalah puji-pujian dan rasa tenang, rasa damai. Dan di situ kita lihat bahwa di dalam puji-pujian ada kuasa mujizat. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan kita lihat bagaimana Ibu Linda setelah dioperasi pun rohnya tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya ingat sekalipun habis dioperasi dia tetap bersikeras mau ikut latihan angklung. Ya, karena itu memang yang bisa dia lakukan. Ya. Oleh sebab itu, di dalam keadaan apapun, selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan melayani Tuhan. Waktu-waktu yang kita punya biarlah semuanya itu untuk meninggikan Tuhan. Demikian juga yang baru kita saksikan, sekalipun Ibu Linda dengan keterbatasan fisiknya tetap semangat untuk melayani Tuhan seberapa yang dia bisa. Dan itulah yang berkenan di hati Tuhan, melayani, meninggikan dan mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Demikian juga sebagai pendamping Pak Paulus juga sebagai seorang yang selalu ingin meninggikan Tuhan dan selalu ingin melayani Tuhan sekalipun dengan keterbatasan usia dan fisik.
Oleh sebab itu, seperti di dalam Petrus dikatakan bahwa biarlah kita menggunakan sisa waktu yang ada ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan menjadi kehendak kita. Demikianlah kesaksian yang luar biasa yang bisa menguatkan kita semua bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, dan pasti ada mujizat. Dan yang lebih lagi adalah mujizat kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang, tapi yang kita tahu adalah di dalam Tuhan ada penyertaan, ada perlindungan, ada kekuatan, dan selalu ada kemenangan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk KTT yang boleh kita terima pada malam hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah menolong Ibu Lenda dalam menghadapi saat-saat yang sulit. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, di dalam Engkau ada damai sejahtera, dan di dalam Engkau ada sukacita senantiasa. Sekalipun kami menghadapi saat-saat yang sulit, karena kami percaya hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bu Lenda dan Pak Paulus lebih lagi. Di dalam masa-masa tuanya pun Tuhan tetap memakai kedua hamba-Mu ini untuk membawa banyak jiwa kepada-Mu, melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan KTT ini. Apapun yang mereka alami, jika Engkau berharap kepada Tuhan, Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah yang akan membantu kita, menyertai kita, mengeluarkan kita dari segala persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.